Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menggelar wisuda dan pentas seni di Gedung Nadine Center pada Rabu 8 Mei tahun 2024. Dalam acara ini, SMK Muhammadiyah mewisuda sebanyak 296 siswa-siswi tahun ajaran 2023-2024. Gelaran wisuda dan pentas seni yang dihadiri oleh perwakilan KCD Wilayah 12 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ketua PDM Kota Tasikmalaya, serta para orang tua murid ini berlangsung meriah. Upacara adat pun mengiringi jalannya acara, rasa haru terpancar dari raut wajah semua yang hadir dan menyaksikan prosesi sungkem pengantin siswa kepada kepala sekolah. Dalam kesempatan ini pula, pihak sekolah memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah murid peraih nilai akademik tertinggi. Selepas beberapa sesi acara berlangsung, prosesi wisuda pun tiba. Seluruh murid SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2023-2024 menerima tanda kelulusan. Pihak sekolah berharap semua murid yang telah dinyatakan lulus dapat melanjutkan program pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ataupun bisa tersalurkan ke dunia kerja. SMK Muhammadiyah hari ini kebetulan melakukan wisuda untuk 296 siswa dari 5 jurusan. Jurusan TKR itu teknik kendaraan ringan, otomotif untuk mobil, teknik kendaraan, teknik bisnis sepeda motor, untuk teknik kendaraan motor, TKJ, teknik komputer jaringan, RPL, rekayasa perangkat lunak, dan pemasaran teknik untuk digital, pemasaran digital, digital marketing. Itu ada 5 jurusan. Iya. Apa saja Bu yang ditampilkan hari ini, Bu? Yang jelas yang utamanya adalah prosesi wisudanya itu, kemudian hiburan aja. Hiburan. Oleh siswa-siswi Muhammadiyah. Iya. Sedikit harapannya ke depan seperti apa? Harapannya anak-anak bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk Indonesia. Bisa mandiri, bisa bekerja di lapangan industri yang betul-betul membawa kemanfaatan bagi perusahaan, bagi dirinya dan keluarganya. Itu yang diharapkan kami di SMK Muhammadiyah. Harapannya memang semuanya itu bisa terserap ya. Tidak banyak yang menganggur lah. Jadi bagi yang mereka yang mau bekerja itu bisa terserap di dunia kerja, kemudian yang melanjutkan. Alhamdulillah memang beberapa siswa kami juga ada yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi negeri. Kemudian juga yang untuk yang berwirausaha lumayan juga cukup banyak gitu kan. Diharapkan nanti lulusannya juga seperti itulah. Jadi tidak ada yang menganggur gitu kan. Tim Liputan Gema Mitra.